Tahap berikutnya yaitu perangkaian ruji bambu. Yang pertama kita rangkai untuk bagian alas. Kita luruskan dan juga kita rapikan. Adapun untuk jarak antara ruji bambu satu dengan yang lain sekitar 1 cm. Hasilnya seperti ini ya. Kelihatan lurus dan juga rapi. Kemudian kita kasih les untuk kanan dan juga kiri agar terlihat rapi dan juga kuat. Selanjutnya kita kasih kayu untuk bagian tengah sebagai penyekat antara ruangan satu dan ruangan yang kedua. Selanjutnya yaitu pemasangan triplek untuk bagian kanan, bagian kiri, dan juga bagian belakang. Nah, ini pemasangan triplek untuk bagian tengah sebagai sekat. Berikutnya pemasangan triplek untuk bagian belakang ya. Nah, ini tripleknya kita sambung. Caranya seperti itu ya. Berikutnya yaitu pemasangan ruji bambu untuk bagian depan. Kita luruskan dan juga kita rapikan. Adapun untuk jarak bagian depan sekitar 5 cm antara ruji bambu satu dengan yang lain. Atau untuk jarak bisa disesuaikan karena ini sebagai tempat keluarnya kepala anak ayam untuk makan, karena tempat pakan ditaruh di luar. Agar terlihat rapi dan kuat, juga bagian depan kita kasih les seperti ini. Dan ini hasilnya, jadi kelihatan lurus dan juga terlihat rapi ya. Tahap berikutnya yaitu merangkai ruji bambu untuk bagian atas. Kita luruskan dan juga kita rapikan seperti ini. Adapun untuk jarak antara ruji bambu satu dengan yang lain, ini kita sesuaikan. Lalu kita kasih les untuk bagian samping dan juga bagian tengah agar rapi dan juga kuat.
Tahap berikutnya yaitu kita membuat untuk pintu, pintu 1 dan juga pintu 2. Kita sesuaikan dengan ukuran yang ada. Caranya seperti ini, cukup mudah sekali. Berikutnya kita kasih engsel. Kita memakai engsel yang kecil saja dengan harga yang cukup murah, yaitu 2.500 satu pasang. Pemasangan pintu sudah selesai dan sekarang kita memasang untuk bagian tempat pakan dengan menggunakan paralon, dan untuk bagian kanan dan juga kiri kita kasih tutup menggunakan triplek, kemudian kita lem menggunakan lem G. Oke teman-teman, dan alhamdulillah ini sudah selesai proses pembuatan kandang ayam pembesaran 2 pintu dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 50 cm, tinggi ruangan 50 cm. Oke teman-teman, jadi cukup jelas ya untuk pembuatannya. Jadi pembuatannya cukup simpel sekali. Semoga ini bisa bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa rekomendasi, subscribe. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.